Beautiful. Sahrini kepergok, pakai baju KW, status suami pengusaha tajir jadi tanda tanya. Tak ada habisnya jika membahas sisi lain dari penyanyi sensasional Sahrini. Sejak memutuskan menikah dengan Reno Barak, segala hal mengejutkan mengenai kehidupannya perlahan terbongkar. Mulai dari kisah masa lalunya dengan berbagai pria yang pernah singgah di hatinya, hingga tingkahnya yang gemar mesra dengan lawan jenis. Tak hanya itu, penampilan Sahrini juga tak luput untuk dijadikan bahan gunjingan. Sebelum menikah, Sahrini diketahui selalu tampil cetar membahana. Image glamor juga tak pernah jauh dari dirinya. Namun sayangnya, sejak berumah tangga ia justru terlihat biasa saja. Bahkan Sahrini seringkali kepergok menggunakan busana KW. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Sahrini kenakan atasan KW dengan merek Jaya Dior, sedangkan brand aslinya Christian Dior. Melihat fakta di atas, Nikter pun langsung ramai memberikan komentar. Tak hanya banyak dari mereka yang dengan gercep layangkan hujatan membabi buta, sampai-sampai status Reno sebagai seorang pengusaha kaya raya kembali dipertanyakan. Pasalnya Reno dikenal sebagai pengusaha tajir melintir, namun kenapa Sahrini sering kepergok pakai baju KW? Katanya princess kok pakai KW? Katanya istri sultan kok pakai KW? Ambiar. Pengusaha tampan nan tajir sentil, salah satu akun lagi. Gimana nggak pakai KW? Job meredup apa meredup? Cuma cemoohan dan ocehan netizen yang luar biasa tidak meredup. Satu demi satu terkuak ke permukaan bumi, ya kan? Makan pil pahit berat mempes. Pengusaha kaya nan tajir, duh kasihan deh, gaya hidupnya nggak mencerminkan. Apa takut terciduk di ayang bayangin kasus mafia migas? Lihat lakinya Sandeo adem, tapi lihat Reno kok seperti ya. Itulah guys, Sahrini yang kepergok memakai barang KW dan nyinyiran netizen yang luar biasa bikin kepala puyeng. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.